Upacara Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-36 tahun 2019 yang berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong dipimpin langsung Bupati Bogor Ade Yasin di hari istimewa bagi dunia olahraga. Orang nomor satu di Kabupaten Bogor ini memberikan penghargaan HAORNAS Award 2019 kepada 22 insan olahraga terpilih. Ke-22 insan olahraga tersebut berasal dari 14 kategori yang telah ditetapkan Dispora Kabupaten Bogor sebagai penerima Award HAORNAS. Di antaranya dari kategori atlet senior, atlet junior, pelatih, wasit, pembina olahraga, pelatih NPCI, atlet NPCI, organisasi olahraga, tokoh olahraga, guru olahraga, tenaga kesehatan, dan wartawan olahraga. Kepada awak media, Bupati mengatakan penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi semua insan olahraga yang ada di bumi Tegar Beriman untuk terus memberikan kontribusi prestasi terbaiknya di kancah regional, nasional, dan internasional. Melalui HAORNAS ke-36 ini, Bupati juga berharap ke depan akan banyak putra-putri daerah yang menjadi atlet prioritas prestasi dan mengharumkan nama wilayah di berbagai event. Kan untuk insan-insan olahraga yang cukup, yang pertama dari segi fanatisme, tadi ada lalu dari prestasi, dari pembinaan, dari kepedulian, dan lain sebagainya, itu ada berbagai jenis. Ya. Dari Pakansari, Chevy Alfi Adrian melaporkan.